Malam ini kita berada di pasar setan korban pneumonia COVID-19 Arker. Pasar ini sudah nonaktif pada tahun 2020. Hingga sampai sekarang pasar ini terbengkalai ditinggalkan begitu saja. Apa kira-kira menurut masyarakat setempat pasar terbengkalai ini? Itu mah ada yang serem. Oh, serem ada maunya sana. Di pasar ini bukan hanya sekedar penampakan hantu, dan di pasar ini dihuni sosok siluman. Ya, pada kabur dia. Dan juga takut pernah ke situ saya mah. Inilah dia eksplorasi kami di pasar terbengkalai korban COVID-19. Oke, teman-teman, kita mau coba masuk ke pasar yang konon kata warga pasarnya seram ya. Karena sudah 4 tahun pasar ini kosong, sehingga sampai sekarang pasar ini kosong ya. Nah, ini semenjak corona katanya ya, pasar ini sudah tidak diisi. Nah, ini gerbangnya ya. Ini gerbangnya. Pasarnya di sana ya. Kita mau ke sana coba. Oke. Kita coba explore ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah sampai ke pasar yang terbengkalai ya. Jadi pasar ini semenjak 2020 sebelum corona, atau lagi corona pasar ini sudah tidak aktif ya. Jadi pasar ini tepatnya di Kecamatan Jambe ya. Oke teman-teman, kita mau coba masuk ke sana ya. Kira-kira ada interaksi apa yang ada di pasar terbengkalai ini. Oke, kita mulai coba masuk. Oh ini jadi ini udah banyak rumput teman-teman ya. Jadi kita masuknya lewat mana nih? Oh, kita lewat sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, kita lewat sini ya. Nah, tepat kita di depannya ya. Ini gerbang masuk. Ini pintu masuknya nih teman-teman ya. Ini pintu masuk pasar terbengkalai. Oke. Kita mau coba masuk eksplorasi ke dalam pasar sana ya. Kira-kira ada interaksi apa makhluk astral yang ada di pasar terbengkalai ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Nah, oke teman-teman, kita sudah masuk ke lokasi pasar terbengkalai ya. Dan di sini pasarnya luas ya. Nah, jadi pasar ini luas ya. Halo, assalamualaikum. 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 Nah, kita lihat dari sini, ini ada bekas tempat nyuci ya, nyuci ikan. Ini barangkali ini bekas jualan ikan ya. Nah, kita lari ke sini coba. Ayo, coba sini nih. Assalamualaikum. Ada yang lari tadi di sini teman-teman. Oke, tadi ada yang masuk ke sini. Sosoknya hitam ya. Assalamualaikum. Nah, ini kayak menurut saya ini kayak WC umum ya. Jadi kayak WC umum di sini, ini kamera ngeblur ya. Dengar suara enggak tadi, John? Dengar. Hah? Dengar suara? Suara yang kayak lari. Yang kayak lari ya. Kayak ada yang duduk di sini nih, teman-teman. Assalamualaikum. Oh, ini tukang rongsokan ya. Kayak tukang rongsokan di sini ya. Oke, teman-teman, jadi ini pasarnya ya. Dan ini kantornya, dan ini WC umum ya. Kita mau coba, tapi menurut saya
yang paling interaksinya paling kencang tuh di sini ya. Di sini nih. Apa kita mau coba uji nyali di sini? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kita mau coba pembuktian di sini ya. Kita mau coba uji nyali di sini ya. Ini sebenarnya sih masih sore nih ya, baru jam 8 ya. Baru jam 8, tapi enggak apa-apa. Karena tadi cuacanya habis hujan juga ya. Kita coba taruh kamera di sini ya. Oke. Kita taruh kamera di sini. Kira-kira ada interaksi apa di sini ya? Oke. Nah, oke teman-teman, kita mau taruh kamera di sini ya. Kira-kira ada interaksi apa? Kita uji nyali di sini ya. Kalau nggak ada ketawa, atau ada penggerakan di sini, di sekitar ini ya. Oke, kita di pesertanya di belakang saya, kita tinggal selama 10 menit ya, kira-kira ada interaksi apa di tempat pasar Terbengkalai ini. Oke, kita tinggal ya. Oke, kita lagi di pasar Terbengkalai. Sih di sini udah dikosongin dari apa namanya corona. Coba kita lagi uji nyali di sini, ada satu apa coba. Gak ada suara, gak ada apa. Coba kita tunggulah. Jadi juga ini belum malam, baru habis maghrib, jadi belum ada pergerakan, belum ada suara, belum ada pergerakan guys. Kalau kita eksplorasinya uji nyalinya jam 12 kali ya, pasti ada pergerakan. Katanya di sini ada, kata warga di sini ada macan katanya. Coba kita buktikan lah. Nah, apa? Ya, oke, teman-teman, itulah tadi kita uji nyali di sini ya. Jadi kayaknya masih sore nih, belum ada penampakan di sini ya. Ya, oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya,
Halo. Ada yang nyala di sana ya, teman-teman. Ini bangunannya masih kokoh ya. Jadi bangunannya masih kokoh karena terbengkalai waktu corona di sini ya. Nah, perlu kita ketahui, jadi di pasar ini nggak sempat lama ya, paling setengah tahun ya. Setengah tahun pasar ini diisi, habis itu kosong ya. Setelah kedatangan corona di sini ya. Oke. Tapi kayaknya kalau kita eksplornya malam, kayaknya serem nih. Iya. Sekarang baru jam... Ya, soalnya masih sore nih, iya. Baru jam 8 ya. Ini juga ada nih Isa nih. Assalamualaikum.